Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ustaz-ustazah serta anak-anak SD Muhammadiyah program khusus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Ada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat lainnya yang harus kita syukuri. Salawat dan salam kita curahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ustaz-ustazah serta anak-anak SD Muhammadiyah program khusus Kota Barat yang dirahmati Allah. Ada sebuah kisah yang menceritakan tentang sosok sahabat Nabi yang mana dia belum pernah melakukan ibadah sholat, belum pernah puasa, belum pernah haji dan ibadah lainnya. Namun dia dikatakan oleh Rasulullah dia adalah salah satu penghuni surga. Siapakah dia? Dia adalah Amru bin Sabit. Amru bin Sabit ini adalah orang kafir yang mana ketika itu kaumnya telah memeluk agama Islam. Namun dia sendiri enggan memasuki Islam karena harta riba di zaman jahiliyahnya. Jadi dia enggan masuk Islam karena harta riba yang dia miliki, padahal di dalam hatinya itu sudah ada benih-benih ingin masuk ke dalam Islam. Suatu ketika, ketika perang Uhud akan dimulai, dia mencari saudara-saudaranya. Dia bertanya kepada orang-orang, di manakah si fulan? Lalu dijawab oleh orang itu, dia sedang menuju ke Gunung Uhud. Lalu dia bertanya lagi kepada orang lain, di manakah si fulan? Di manakah fulan? Ternyata jawabannya sama. Dia sedang menuju Gunung Uhud, hendak mengikuti peperangan bersama Rasulullah. Langsung ketika itu dia tergerak hatinya untuk masuk ke dalam Islam dan ikut berperang bersama Rasulullah. Jadi dia langsung memeluk Islam, mengambil pedang dan tombaknya, lalu dia mengendarai kuda perang dan menuju Gunung Uhud. Ketika dia sampai sana, dia ditanya oleh pasukan Muslim, untuk apa engkau datang ke sini? Kamu ngapain mau ke sini? Lalu dia menjawab, apa? Sesungguhnya aku telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya dia diizinkan ikut berperang. Dia berperang dengan sangat berani, sangat gagah berani. Sampai akhirnya ketika perang telah usai, dia terluka, terluka parah. Dan diriwayatkan, dimatakan seperti sakaratul maut. Suatu ketika para sahabat setelah perang selesai mengecek kondisi para korban. Lalu ditemukanlah si Amru bin Sabit. Lalu dia kata, "Wahai Amru bin Sabit, mengapa engkau ikut berperang? Apakah engkau ikut berperang karena kaummu? Karena saudara-saudaramu atau engkau berperang karena engkau telah masuk Islam atau engkau berperang karena telah beriman?" Lalu Amru bin Sabit mengatakan bahwa sesungguhnya aku telah masuk Islam. Aku telah beriman kepada Nabi Muhammad, aku telah beriman kepada Allah. Dan sesungguhnya jika aku mati, semua hartaku akan aku serahkan kepada Islam, kepada Nabi Muhammad. Yang dikisahkan akhirnya Amru bin Sabit ini meninggal. Lalu apa kata Rasulullah? Sesungguhnya dia adalah penghuni surga. Luar biasa. Dia Amru bin Sabit
belum pernah melakukan sholat, belum pernah zakat, puasa dan lain-lainnya, dan atas izin Allah, atas rahmat Allah, atas kekuasaannya Allah, Allah mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Ustaz-ustazah yang dirahmati Allah serta anak-anak Istimewa Madya PK yang berbahagia, apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Hikmah yang kita ambil adalah jangan mudah menilai atau jangan mudah memvonis seseorang. Ah, si fulan itu pasti besok masuk ke neraka. Ah, si fulan itu pasti masuk ke neraka jahanam. Ah, si fulan itu pasti masuk ke dalam surga. Jangan mudah menilai atau memvonis seseorang. Karena apa? Bisa jadi ketika seseorang itu ahli maksiat, dia telah membunuh, berzina, atau kafir, atau yang lainnya, bisa jadi di akhir hayatnya dia bertobat dan Allah mengampuni dosa-dosanya dan sehingga dia masuk ke dalam surga. Dan juga jangan mudah memvonis seseorang itu pasti masuk ke dalam surga. Oh, itu ibadahnya rajin banget, pasti masuk ke surga. Oh, dia itu ustaz, pasti dia masuk surga. Belum tentu. Bisa jadi di akhir-akhir hayatnya dia bermaksiat kepada Allah, atau ketika dia ibadah diiringi dengan kesombongan atau riya, ingin dipuji sehingga ibadahnya tidak diterima, sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah. Jadi ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta anak-anak SD Muhammadiyah PK, mari kita bersama-sama tidak mudah menilai seseorang, tidak mudah memvonis seseorang. Dia itu orang pasti ahli neraka, dia itu orang kafir pasti masuk neraka, dia itu suka bermaksiat pasti masuk neraka. Oh, dia ahli ibadah, rajin baca Al-Quran, pasti dia memasuk ke dalam surga. Belum tentu. Karena atas rahmat atau kekuasaan Allah, Allah itu sangat mudah sekali membolak-balikan hati manusia. Maka itu mari kita berdoa kepada Allah, sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya, jadi kita sering-sering berdoa kepada Allah agar hati kita terpaut dalam ketaatan, dalam Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.